Hello, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Jangan lupa subscribe channel aku ni. Hari ini aku nak kongsikan dengan korang cara-cara kita buat Shutterstock. Sebab ramai sangat yang tanya macam mana nak upload gambar kat Shutterstock. Sebenarnya senang je. Okay, jom aku ajar. Hello, Assalamualaikum. Hari ini aku nak ajar korang buat Shutterstock dan cara-cara nak jual gambar serta cara nak upload gambar. Ini Shutterstock aku, Haziq202. Ini gambar-gambar yang aku jual lah. Macam ya, tengok ni, ada rama-rama, macam bantal gulimat. Korang boleh tengok lah aku punya portfolio. Okay, jom aku tunjukkan kat korang macam mana cara nak buat dia. Mula-mula sekali cara daftar. Mula-mula daftar, yang penting daftar PayPal dulu. Guna akaun bank ataupun kad debit korang yang ada tanda Visa. Okay. Perkara kedua, kau download apps Shutterstock Contributor dan daftar. Pastikan email Shutterstock dan PayPal adalah email yang sama. Baik, untuk permulaan, korang perlu upload 4 keping gambar. Macam aku, kau nampak tak 4 keping yang bawah tadi tu? Itu. Duit, lalat, belalang dengan pepatung tu, itu 4 keping pertama gambar yang korang perlu upload. Terpulang pada korang nak upload gambar apa, tapi yang penting gambar korang tu perlu ada kualiti dan pastikan masa korang nak ambil gambar tu, contohnya korang pakai handphone, pastikan megapiksel yang paling tinggi yang korang gunakan. Jangan upload gambar yang ada noise ataupun blur. Dekat gambar korang, jangan letak watermark. Jangan letak watermark, okey? Penting. Selalunya Shutterstock ada terbahagi kepada dua, gambar biasa dan gambar editorial. Baik, ini contoh gambar editorial yang aku dah upload. Sebab apa editorial? Sebab ada gambar logo. Baik, untuk bahagian description, kalau korang tak pandai bahasa Inggeris, korang boleh buka web browser Google. Lepas tu korang cari gambar yang lebih kurang macam korang. Macam ni, macam aku, yang ni aku buka Shutterstock aku. Aku ambil, aku copy je description yang dekat bawah tu, contoh Selangor ni semua. Okey, copy. Lepas tu korang paste je dekat description korang. Okay, paste. Lepas tu kita ubahlah. Yang ni masjid dekat Pekan Meru kan. Okay, kita ubah. Masjid ni dekat Bukit Kapar. Lepas tu, ni format dia tau. Korang, nanti aku bagi format dia kat bawah, description kat bawah YouTube aku. Ini bukan Masjid Al-Sharif, ini Masjid At-Taqwa. Okey, tukar tarikh pula. Tarikh, contoh 2 Disember. Macam ni, ni November. Okey, kita tukar Disember. Okey, lepas tu keyword. Keyword selalunya dia akan bagi automatik tau. Kau tekan je. Kau masukkan je lah keyword dia orang tu. Tekan. Gambar editorial ni selalunya ada gambar orang, gambar logo, logo pada bangunan. Okay, lepas tu korang boleh tambah keyword sendiri. Contohnya kapar. Okay, lepas tu Bukit Kapar, Meru, Kelang, Selangor, dan tekan dan. Lepas tu kategori, kita ambil building, religion, agama lah sebab masjid kan. Okay, dan. Lepas tu kena tick editorial tu dan submit. Pastikan korang tick editorial tadi tu. Okey, dah successful. File tadi akan masuk dalam bahagian pending untuk editor Shutterstock check file korang tadi.
Okey, sekarang kita nak upload gambar biasa yang bukan editorial. Mula-mula, korang edit dulu gambar korang bagi cantik. Pilih dulu gambar yang terbaik yang korang ada. Megapixel, kalau boleh lebih pada 4 megapixel, okey? Okey, kita crop dulu mana yang komposisi dia. Kita crop cantik-cantik. Kalau korang dah puas hati. Okey. Kan okey. Save. Lepas tu. Belum tu, korang check. Sharp ke tak gambar korang? Ada noise ke tak? Blur ke tak? Kalau korang puas hati, terus upload masuk ke Shutterstock. Okey, bila dah upload, untuk bahagian description, korang macam aku tak pandai bahasa Inggeris sangat. So, aku buka web browser, buka Shutterstock, cari gambar orang lain yang lebih kurang gambar kita. Contohnya macam, okey, yang ni bakul biru ni kan. Okey, macam sesuai lah dengan gambar aku tadi. Aku copy description dia tau. Nanti kita ubah lah. Kita ubah sikit. Saya copy. Lepas tu kita paste kat kita punya. Macam dia tadi bakul biru kan. Aku tukar bakul merah. Lepas tu masukkan keyword macam biasa. Klik je. Bahagian kategori food and drink dan apa ya, nature kot. Okey, done. Jangan tanda apa-apa pun dekat editorial, illustration, mature content, terus submit. Okey, dah successful. File korang tadi akan ada dekat bahagian pending tu lah. So, sekurang-kurangnya, kalau tak silap aku, bukan 4 gambar kot. Untuk permulaan, 10 gambar kot. Korang kena upload 10 keping gambar. Dan korang kena pas 1 keping sekurang-kurangnya untuk jadi Shutterstock contributor. Macam ni bahagian home, dia akan tunjuk review-review gambar-gambar korang yang dah di-upload. Sekali lagi aku nak mention, gambar korang perlu kurang-kurangnya 4 megapixel ke atas. Kalau kurang, Shutterstock akan reject. Tak boleh. Baik, ini contoh gambar aku ambil dekat pasaraya Icon Save. Pakai handphone je. Okay, macam ni kan. Korang boleh jual lah gambar macam ni. Bukan susah pun. Lepas tu, kita tengok lagi kat bawah-bawah ni. Pastikan gambar korang betul-betul ada kualiti. Pixel yang tinggi. Tak ada blur. Tak ada watermark. So, macam ni gambar UITM jengka. So, dia bahagian editorial. Contoh lagi. Okay, sekejap. Kita scroll lagi ke bawah. Lambat sikit. Dia nak reload gambar kan. Aku banyak ambil gambar serangga lah sebab aku suka makro fotografi. Kebanyakan gambar aku ambil pakai handphone je. Cuba korang tengok macam ikan keli dekat atas tu kan. Itu pakai handphone. Masa ada food truck kan, aku ambil je gambar. Ni macam muzium dekat Terengganu. Chili tu, chili tomato tu aku ambil dekat Icon Save je semua. Macam ni gambar robot fly. Gambar robot fly ni peminat fotografi makro memang sukalah. Okey, ni contoh gambar yang ada watermark. Okey, kita tengok eh. Dia ada watermark kat bawah tu kan. Gambar macam ni tak boleh tau. Kalau ada, buang watermark tu. Jangan letak watermark langsung, okey? Okey, ini pula gambar daripada aku guna kamera GoPro Hero 6. Lepas tu aku edit sikit kat dalam Adobe Lightroom. Gambar ni dah pernah terjual sekali. Ini pun gambar daripada GoPro juga. So, mana-mana handphone kamera pun boleh sebenarnya. Okey, ini pula gambar bokeh. Gambar bokeh pun boleh jual. Ni bukan gambar blur tau. Gambar bokeh. Korang boleh tengok contoh-contoh daripada Shutterstock orang lain kalau korang tak faham. Ni gambar tandas kat office pun boleh jual juga. Banyak lagi lah gambar-gambar
Ia sebenarnya tak tentu tau, ikut kreativiti korang lah. Itu saja dari aku. Terima kasih sebab sudi tonton video aku, dan aku harap perkongsian aku ni bermanfaat bagi korang, dan korang boleh gunakan ilmu ni untuk jana pendapatan korang sendiri. Dan kalau ada penambahbaikan atau sebarang komen, boleh komen dekat YouTube aku kat bawah ni, okey? Terima kasih. Satu lagi yang aku lupa nak cakap kat korang, korang boleh upload juga gambar korang selain pada Shutterstock. Korang boleh upload dekat Dreamstime, IM ataupun 123RF.